Seingatku dulu sini cuma jalan kecil ya. Ini ada pohonnya ini. Dulu ingat aku. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kocok-kocokku di mana saja. Baik lagi di channel saya ada Sentur ID yang mengulas mereview jalan menuju tempat wisata di Jogja dan sekitarnya. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di daerah tebing Breksi ya. Dari sini nanti saya akan mereview jalan untuk menuju ke Kelanggeran di Gunung Api Purba ya. Penasaran seperti apa jalannya? Tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Langsung berangkat aja. Karena udah sore ini, udah jam 4 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang ini di daerah tebing Breksi ya. Teman-teman kalau ke sini enaknya juga sore seperti ini ya, jadi nggak terlalu panas. Dan untuk mau ke Tandisu dari tebing Breksi juga nggak terlalu jauh, paling sekitar 500 meteran ya. Di depan saya ini udah Tandisu nih ya teman-teman ya. Nah ini Tandisu nih teman-teman. Kalau sore seperti ini enak, nanti bisa lihat sunset juga. Nah ini kebetulan saya juga belum pernah dari Breksi ini ke Gunung Api Purba ya, di Kelanggeran. Kalau lewat sini itu seperti apa? Semoga nanti jalannya enak ya. Kalau sore enak nih teman-teman nih. Yo, ini pemandangannya. Nah, ini teman-teman yang lagi viral juga ini, namanya Patu Langit ya. Di situ teman-teman. Nah sekarang udah mulai jalan aspal nih teman-teman. Iya, oke. Tembusannya kalau nggak salah di jalan yang baru itu ya teman-teman ya. Makanya saya mau cobain dari sini ke Kelanggeran itu jalannya seperti apa gitu. Dan biasanya untuk para goeser ya, yang sepeda ya, kayaknya udah pada hafal lewat sini karena treknya juga bagus untuk sepedaan ini. Nah ini teman-teman ya, pemandangannya itu yang Gunung Api Purba di sana itu teman-teman. Agak jauh juga ya. Bagi teman-teman yang belum pernah melewati sini ya, coba kalian di sempetin lewat yang sini ya. Pemandangannya lumayan bagus nih teman-teman nih. Belok kiri. Oh, salah kayaknya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, lewat sini ya. Jadi ada pertigaan ini belok kiri ya teman-teman ya. Jalannya berkelok-kelok ini teman-teman. Menggok-menggok. Wih, jalannya oke. Kelanggeran tuh, sana. Ya bu. Kok jalannya orang asal lagi?
Go. Lihat mana nih tuh? Wow, tulisannya sama ini kayak tadi kayaknya. Cuma tadi dilewatkan nerabas gitu ya. Jadi tadi sebenarnya sama ya jalurnya ya. Yang lewat aspalan tadi cuma ini dibelokkan ke kampung ini tadi. Bagi teman-teman yang mau lewat bisa mengambil dua jalur tadi ya. Mau belok yang ke kiri lewat jalan yang cor-coran tadi atau lewat yang aspalan terus tadi ya. Ini belok ke kanan ya. Itu ada pelangnya patuk pelanggaran belok kanan. Nah, ini ke kiri. Kalau ke kiri itu ke Klaten ya, teman-teman ya. Bisa ke arah Klaten ya ke kiri. Teman-teman nih. Nah, ini teman-teman. Dulu nih jalannya ini tidak ada ya, teman-teman ya. Dulu ini di sisi kanan kiri ini bukit ini, teman-teman. Tapi di belah ya ini. Nah, ini jalan baru nih, teman-teman. Dulu cuma pakai motor aja susah dulu. Nah, ini teman-teman. Dulu jembatan ini tidak ada ya, teman-teman ya. Ini dulu jembatan gantung kalau salah ini. Dulu jembatan merah namanya. Wah, ini bagus nih tuh. Berhenti dulu teman-teman. Di daerah ini dulu gunung ya, ini teman-teman ya. Saya ingat ke dulu sini cuma jalan kecil ya. Ini ada pohonnya ini. Dulu ingat aku. Ini pemandangannya lumayan bagus ya, bro. Oke, bro. Kita lanjut jalan aja ya. Sudah deket tak di pelanggarannya. Kalau biasanya orang ya, orang menyebutnya ini jalan baru, jalan anyar gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini ada perlu jalan ke kiri itu ke kampung itu ya. Kalau ke kanan balik ke patok ya. Kita ke kok kita, saya lurus saja ya. Ini sudah dekat sama Gunung Api Purba ya, Ngelanggeran. Nah, ini tebing-tebingnya ini bagus ya. Selamat datang di kawasan ekowisata Gunung Api Purba. Nah, ini ya. Kalau parkir masih bisa di sini, motor juga bisa di sini. Sekarang kita ke Embung Ngelanggeran aja. Sudah lama juga nggak ke sana, mau lihat situasinya seperti apa sekarang. Wow, ini bagus sekali. Nah, ini bat-batnya teman-teman. Oh, batnya di sini sekarang teman-teman. Tadi pak 12.000. Halo pak. Ya teman-teman, saya parkir dulu. Nanti kita lihat. Nanti saya akan lihat embungnya seperti apa sekarang.
Oke, sekian dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan komen dan share di media sosial kalian. Dan jika kalian suka videonya, tekan tombol subscribe di bawah ini agar channel saya ini dapat berkembang lebih baik lagi. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.